sore ini kita ada acara buka bersama juga, dan bakti sosial untuk rekan-rekan kita yang terkena bencana di Desa Tugurjo. Kemarin di sini juga terdampak longsor. Makanya untuk kegiatan Ramadan tahun ini kita fokuskan di Tugurjo. Nah ini teman-teman udah pada kumpul, ini motor-motor udah pada parkir di sini semua. Jadi ini udah masuk di dalam, udah mulai acaranya ya. Oke, kita lihat kegiatan kita. Ninja Ponorogo bersama anak-anak dan masyarakat yang terkena dampak bencana. Seperti kita ketahui bersama bahwa Desa Tugurjo mulai 2014 sampai saat ini terjadi tanah gerak yang mengakibatkan 37 rumah rusak berat, dan dari anak-anak ini bahkan masih bertahan di rumah-rumah yang sebenarnya tidak layak huni. Alhamdulillah pada sore hari ini dari teman-teman CNP ikut ambil bagian dalam rangka bakti sosial dan buka puasa bersama dengan anak-anak. Itu merupakan wujud tinggi-tingginya atas partisipasi, perhatian dan rasa yang saat ini diberikan kepada kami. Sore ini teman-teman masih ada acara, masih ada beberapa sambutan. Jadi sekarang yang isi sambutan lagi Pak Edi selaku Ketua Grup Ninja Ponorogo. Ya bentar lagi kita mau masuk acara buka puasa. Ya ikutin terus kegiatan kita. Semoga kegiatan santunan kita bermanfaat buat mereka yang membutuhkan dan dapat membantu sesama bagi mereka yang terdampak. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut kegiatan berikutnya. Nanti ada acara buka puasa bersama. Ikutin terus ya. Oke. Thank you.
Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Alhamdulillah sukses sekali lagi kami atas nama pemerintah Desa Dukuhrejo dan juga masyarakat Desa Dukuhrejo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada teman-teman CNP yang telah ikut berbagi kepada kami, khususnya masyarakat Desa Dukuhrejo juga CNP selalu. Sip. Gimana Pak Edi untuk acara hari ini? Min. Untuk acara-acara kedepannya CNP bagaimana? Untuk acara kedepan kita agendakan nanti takjil dan sama nanti diadakan di depan dealer kompromi. Jelas kita selalu mau berbuat yang baik dan baik untuk lebih baik. Oke, CNP. Pak Yatno, untuk kegiatan hari ini bagaimana dari staf Kawasaki supportnya? Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Saya sebagai NP, semoga kegiatan ini bisa menjadikan NP ini akan membantu ini masyarakat baik di tangan komunitas juga. Semoga ini nanti bermanfaat.
warga yang terakhir ditambah dan sekali lagi ini juga menjadi agenda rutin JNP yang sangat penting. Oke, untuk harapan kedepannya JNP harus bagaimana ini? Ya, JNP saya harapkan selalu solid, kompak, ini yang penting karena kalau kita sudah kompak apapun kegiatannya ya sangat mudah dan semua dari anggota pasti banyak yang mendukung. Oke, terima kasih Pak Yono. Oke, JNP.